ada sekelompok konvoi kendaraan yang melintas wilayah Kota Blitar menuju Kabupaten, dan pada saat perjalanan itu ada warga yang kebetulan merekam. Kemudian korban atas nama S ini dilakukan penganiayaan karena tadi berusaha merekam pada saat ada rombongan melintas. Dan yang kedua, pada saat melintasi kebun Wangi Jalan Imam Bonjol di Simpang 3, korban driver Grab, tentunya akibat tersebut korban mengalami luka, dan hasil luka sudah dicek dan disesuaikan dengan hasil visum. Jadi pada saat setelah kejadian tersebut, korban melakukan laporan di SPKT Polres Blitar Kota, dan setelah itu langsung ditindaklanjuti dengan melakukan visum. Medcom.id, a part of Media Group Network.